Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Pongs TV. Di video ini kita akan ngebahas artis yang lagi panas banget. Siapa lagi kalau bukan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Langsung aja yuk, check it out. Bagi kalian yang baru nemuin channel, mendingan kalian tekan dulu tuh tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa berkembang. Hatur nuhun, thank you Perumnas. Mencuat kabar yang menyebut bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar ternyata sudah menikah secara diam-diam. Ditambah lagi beberapa waktu lalu beredar video yang memperlihatkan Lesti Kejora dicium keningnya oleh Rizky Billar. Beredar luasnya video tersebut menjadi tanda tanya besar publik. Apakah benar Rizky Billar dan Lesti Kejora ternyata diam-diam sudah menikah? Terkait dengan viralnya video Rizky Billar yang mencium kening Lesti Kejora, Daniel Edim sang ayah mengatakan bahwa hal tersebut terjadi mungkin hanya spontanitas saja. Itu mungkin spontanitas saja. Mereka mungkin namanya anak muda, kadang-kadang spontanitas nggak sadar, tutur Daniel Edi. Lebih lanjut, Daniel Edi mengatakan agar apa yang dilakukan oleh Rizky Billar dapat dimaklumi saja. Ya maklumin aja, tutur Daniel Edi. Lantas, benarkah Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah menikah? Oleh karena itu, ayahanda Rizky Billar langsung angkat bicara atas kabar yang telah beredar tersebut. Dari mana taunya nggak apa-apa, tebak-tebak aja, kata Daniel Edi selaku ayahanda Rizky Billar. Bahkan Daniel Edi tertawa ketika ditanya hal tersebut. Saya nggak bisa jawab itu, no comment aja, ujar Daniel Edi. Daniel Edi juga mengatakan bahwa para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora sebelumnya telah menyarankan agar mereka segera menikah, meski tanpa perayaan yang mewah. Pasalnya, batalnya rencana pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora karena terhambat kebijakan PPKM darurat. Mengingat pandemi COVID-19 tidak bisa diprediksi kapan akan segera berakhir. Ya memang disaran-sarankan. Udah akan aku oke kok akadnya, walaupun apa yang terjadi, jelas Daniel Edi. Bahkan rencana tersebut telah disetujui oleh Rizky Billar. Rencana untuk segera menghalalkan Lesti Kejora walau apapun yang terjadi. Dia ngikut aja apa kata orang tua, yang jelas halal dululah, beber Daniel Edi. Ketika ditanya apakah Rizky Billar dan Lesti Kejora akan menikah di bulan Agustus, Daniel Edi hanya berkomentar bahwa akan segera terlaksana. Segera, pungkasnya. Gimana tuh menurut kalian? Komen aja di kolom komentar, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.